ketemu lagi sama aku, Alan, dan Aileen. Apa kabarnya nih kalian? Nah, di vlog kali ini aku tuh udah sampai di New York, Amerika. Sekarang lagi di perjalanan menuju ke rumah papa aku. Oh iya, kalian udah nonton atau belum vlog aku yang sebelumnya? Kalau belum, jangan lupa ditonton ya. Nih, Aileennya lagi bobo guys. Bener-bener nyenyak banget tidurnya. Mulai dari turun pesawat sampai naik ke mobil. Hah, memang benar-benar mirip papanya kalau tidur. Oh iya, opanya Aileen baik banget loh. Nih, mobilnya dimodif sementara untuk Aileen supaya Aileennya nyaman kalau misalkan tidur di mobil. Itu dia guys, opanya Aileen, opa Darwin. Berhubung Aileennya lagi tidur, jadinya opa bahas kerjaan sama Alan. Sebentar lagi sampai di rumahnya opa Darwin. Oh, itu Tante Tami lagi di rumah. Iya, mereka menunggu kalian datang. Halo, Selin. Ih, rindu banget lah Tante. Udah lama kali kita nggak jumpa. Lah, Aileennya tidur. Tante, aku juga rindu. Iya nih, Aileennya tidur pas dari turun pesawat tadi. Sudah, ayo-ayo masuk dulu ke dalam rumah. Sekarang aku udah di rumah opanya Aileen. Oh iya, kalian jangan terkejut ya kenapa cat rumahnya pink. Itu karena permintaan aku dulu guys, waktu aku kecil. Waktu aku kemari, aku bilang sama papa aku, "Pa, cat rumahnya pink ya." Eh, akhirnya di cat pink sampai sekarang gak diganti-ganti catnya. Aileen seperti biasa, masih bobo. Nyenyak banget tidurnya. Topinya gak dibuka, Sel. Enggak tante, nanti malah bangun dia. Tadi aja waktu di bandara, waktu mau aku pindahin ke stroller, hampir terbangun dia. Untungnya enggak jadi. Guys, kenalin, ini tante aku, namanya Tante Tami. Nah, Tante Tami ini adiknya papa aku. Bilang halo lah tante. Halo guys. Nah, tanteku ini kan seharusnya dipanggil Oma sama Aileen, tapi dia enggak mau guys, dia maunya dipanggil Omi, alias Omi. Alias Oma Tami, ya kan Oma? Ya kan Tante? Dasar kamu, Sel. Ya, sayang. Berhubung Aileennya lagi tidur, mendingan sekarang kita kenalan sama keluarga aku yang di sini ya, guys. Nah, tadi kan Tante Tami udah, sekarang selanjutnya... Nih guys, suaminya Tante Tami, Om Arpi. Ih, Om sibuk banget ya, dari tadi main HP terus. Nggak mau dipanggil Opa juga guys, maunya dipanggil Opi alias Opa Arpi. Sama kayak Tante Tami tadi, ya kan Om? Iya, biar merasa muda gitu loh, you know kan, you know. Iya Om, iyain aja. Nih, ini dia nih, opanya Aileen. Pasti sebagian udah pada tahu kan. Opa, bilang hai lah atau halo gitu sama teman-teman yang lagi nonton. Halo, saya opanya Aileen. Selamat menonton. Apa? Apa itu namanya? Hah? Vlog apa? Vlog opa, vlog. Ih, opa ini pun udah tinggal di Amerika, masa nggak tahu? Oh iya, vlog. Selamat menonton vlognya Aileen. Opa udah rindu banget ya sama Aileen. Iya, sampai sini malah Aileennya tidur. Jadi belum bisa main-main sama Aileen. Tenang, Opa. Bentar lagi Aileen bangun kok. Terus? Nah, ini perlu dikenalin nggak? Perlu nggak? Oh iya, Selin. Makan dulu. Kalian pasti belum makan, kan? Iya, Tante. Ini guys, rendang yang aku buat kemarin itu. Semua makanannya udah siap, sekarang aku mau ngajak Alan makan dulu. Aileen udah bangun rupanya. Aileen, kita mandi dulu ya sayang. Nggak mau. Aileen, nanti kalau nggak mandi bau loh badannya. Nanti ada kumannya. Ih, takut mama. Yuk mandi. Kamu kalau mau makan sekarang, udah aku siapin semua ya di meja. Iya, nggak apa-apa itu tadi dia merengek. Nggak apa-apa, biasa anak bayi masih butuh penyesuaian dulu di tempat baru. Udahlah, kamu makan sana, aku mau mandiin Aileen dulu.
Sekarang Aileen mandi dulu ya, kan lagi di rumah Opa. Mandi, kita mandi dulu. Aileen udah mandi ya, udah mandi ya. Halo, Aileen, ini Omi, ini Omi. Aileennya masih jet lag nih Omi, kan lama di pesawat. Ya udah, makan dulu ya. Oh iya Sel, tadi papa kamu udah ngambil rendang, kayaknya dia makannya di dalam kamar tuh. Oh iya, ya udah, nggak apa-apa tante. Iya, yang banyak makannya ya, good. Papa, papa. Iya, Aileen. Aileen. Aileen, ini Opa. Aduh, Opa udah rindu sama Aileen. Bentar ya, Opa ambil mainan dulu untuk Aileen. Aileen main apa itu? Main kereta api. Iya, nanti kita naik kereta api ya. Ini mainan buat Aileen. Ih, banyak banget mainannya Aileen. Ada apa aja itu? Ada semangka, ada apel, terus ada masak-masakan. Bin-bin. Oh iya ya, ada Bin-bin. Bin-bin mamanya, kalau itu anaknya. Bilang terima kasih dulu sama Opa. Udah banyak Aileen dikasih mainan sama Opa. Terima kasih, Opa. Uci, Po. Nggak kerekam dia bilang makasih. Omi ada hadiah juga loh buat Aileen. Ih, apa itu Omi? Sini, gendong dulu sama Omi, baru nanti Omi kasih. Sini sama Omi. Apa itu kata Omi? Ayo cepat sana sama Omi. Papa, gendong papa. Loh, kok malah minta gendong papa? Itu ada Omi loh. Kok nggak mau sama Omi? Karena jarang jumpa kita ya. Aileen memang gitu, Tante. Apalagi kalau ketemu orang baru, kadang belum tentu langsung mau ikut. Kalau sama Opa kan udah sering video call sama teleponan meskipun jarang jumpa. Ayo Aileen, sini sama Mama biar kita dekati Omi. Ayo sayang sama Omi, ayo. Aileen, Aileen. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Tepuk Aileen cantik, anak mama papa. Udah ketawa, berarti udah mau nih sama Omi. Ayo sini sama Omi. Aileen. Omi. Aileen. Ini hadiah buat Aileen. Ada bando kuping. Ih, lucu, Omi. Ada bando princess pink. Terus ada bando lagi juga. Wih, banyak. Bilang makasih sama Omi. Terima kasih, Omi. Uci, mi. Iya, sama-sama. Ada satu lagi loh. Ini ada tas buat Aileen. Ampun Omi, kok kepikiran beliin itu? Mentelnya mau kemana Mbak? Mbak Aileen mau kemana? Mau belanja ya? Mau shopping? Ikutlah Mama. Ya ampun Selin, Alan, lucu kali anak kalian berdua ini. Tepuk tangan, yeay, tepuk tangan. Hello everyone. Wow, there are so many people here. Kak Selin, is that you? Wow, long time no see. Jam berapa tadi sampai pesawatnya, Kak? Jam berapa ya? Kayaknya sekitar jam 11 gitu. Kamu apa kabar? Gimana sekolahnya? Ya, seperti biasa. Aileen, Om ada robot nih, action figure. Yuk main robot sama Om. Aileen lebih suka main boneka, Om. Kalau gitu sama Kak Alan aja ya. Ayo Kak Alan. Oke.
Ini keluaran terbaru loh, Kak Alan. Betul-betul limited edition. Oh ya, keren sekali. Iya dong, soalnya kan waktu itu... Guys, itu yang di sebelah Alan, sepupu aku, namanya Reno, anaknya Tante Tami sama Om Arpi. Dia tadi nggak mau guys, aku suruh perkenalan. Jadi ya udah deh, aku kenalinnya dari sini aja. Mereka lagi asik tuh, lagi bahas robot-robotan. Aku nggak ngerti. Papa, enyang. Papa, enyang, Pak. Oh, Aileen mau papa gendong. Ayo, ayo, papa gendong. Kayaknya Aileen cemburu guys, papanya main sama anak lain. Jadi cari-cari perhatian dia. Aileen, Aileen sayang sama papa. Sayang sama papa. Yang papa, yang. Sayang, kayak mana coba sayangnya? Oh gitu sayangnya. Coba sekali lagi, sekali lagi. Iya, makasih. Papa juga sayang sama Aileen. Aileen, makin hari makin ada aja tingkahnya. Selin, udah jam berapa ini? Udah main HP-nya. Besok kan kita mau jalan-jalan. Nanti kamu ngantuk terus kecapean. Iya, bentar dikit lagi. Selin. Iya. Aileen mau kemana? Ayo kita pakai baju, Aileen. Aileen, dengerin mama. Kita kan mau jalan-jalan. Iya, kita kan mau jalan-jalan. Aileen ikut kan? Ganti baju kita ya. Nah, Aileen udah ganti baju. Sekarang gantian mama yang mau ganti baju. Aileen sama papa dulu ya, sayang. Terbang! Aileen terbang! Terbang! Aileen mau jalan-jalan nih ya. Maaf ya, opa nggak bisa ikut. Iya, tidak apa-apa, opa. Mama udah siap, ayo kita berangkat. Yah, Opa Aileen nggak ikut guys. Dadah Opa, kami jalan-jalan ya. Aileen, kiss bye Opa, Aileen, kiss bye. Mama. Sekarang aku Alan dan Aileen lagi ada di dalam subway guys. Kita sekarang mau menuju ke Times Square, New York. Untung aja penumpangnya nggak terlalu ramai. Kita pilih duduk di sudut guys, karena kita kan bawa stroller, jadi supaya tidak mengganggu penumpang yang lain. Bentar lagi sampai nih kita. Udah lama banget mama nggak kemari. Kita kemana dulu nih pa? Ke sana aja dulu. Jadi guys, aku tuh udah lama banget nggak kemari. Mungkin udah beberapa tahun yang lalu, waktu aku lagi SMP. Iya, waktu aku masih SMP. Kupu-kupu. Sama kayak kita, Aileen. Ada mamanya, ada papanya, ada anaknya. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Loh, itu ada band, kok nggak ada yang main? Malam hari konsernya. Oh. Ada apa itu di sana ya? Mimi.
ada boneka Aileen ya. Bin, Min, tetap menemumu. Oh iya ya, gambar bunga. Tahu ya Aileen? Kita makan di mana nih, Pak? Di situ atau di sini? Bisa juga kan? Nah, di situ aja deh. Itu om-omnya lagi pada ngapain ya? Lagi pada ngedance ya? Keren, keren. Kemana lagi nih kita? Oh, foto-foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Aileen mau kemana lagi? Belum capek kan? Itu di sana ada baby-baby mirip Aileen. Lucu. Sekarang kita lagi istirahat guys. Lumayan capek juga keliling-keliling 2 jam sampai Aileen ketiduran. Aileennya udah lumayan nyenyak tidurnya. Oh iya, strollernya sengaja aku tutup supaya nggak silau. Soalnya kan di sini lagi summer, jadinya panas. Tuh, Aileennya. Kamu lagi ngecek apa sih? Oh, profil perusahaan itu ya? Bentar lagi kita mau pulang, tinggal nunggu jemputan aja. Nah, untuk datanya tadi sudah saya emailkan. Aileen mau makanan ini, enak loh. Aileen, lagi ngapain itu sama Om Reno? No, Aileen belum boleh makan itu, belum boleh. Kenapa, Kak? Aku kira udah boleh. Iya, belum boleh. Aileen ngantuk ya? Kayaknya Aileen ngantuk nih. Lala nguap dia. Ya, kita tidur ya. Bobok kita ya, kan besok mau jalan-jalan. Wow, jembatannya. Kita naik dulu ya, nanti sampai ujung kita putar balik. Oke, Pak. Jembatannya. Ya, kita foto-foto dulu ya di sana. Aileen, kami nggak ikut naik ke atas ya. Kalian aja yang naik ke atas bertiga. Iya, Aileen. Ntar kami nunggunya di situ aja, oke? Okay? Ya, nggak ikut. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke. Okay. Kamu dulu sempat datang kemari? Ya, sempat lah. Aku kan 2 tahun di sini. Ya juga sih. Itu kotak putih itu apaan ya? Kok aku tadi nggak merhatiin? Spot untuk foto. Tadi kan kita berdiri di situ. Oh iya ya. Sekarang kita mau naik ke atas, guys. Tadi papa nggak mau ikut. Mungkin karena udah keseringan kemari. Mudah-mudahan pas naik ke atas nanti ada jalur untuk stroller. Kok nggak mau gimana strollernya? Bingung aku. Nggak ada jalur untuk stroller. Gimana nih? Ya udah, kamu angkatlah strollernya. Ih, nggak mau. Kamu lah yang angkat. Sekarang kita naik, kita naik. Wih, rame. Loh, papa kok malah melamun di sana? Lihat Aileen, kanan kiri kita ada laut.
stroller ya. Oh ya, enggak. Jadi guys, yang di atas tempat untuk aku jalan itu untuk pejalan kaki. Kalau yang di bawah itu untuk tempat mobil lewat. Aileen bawa kamera-kameraan dia, nggak tahu mau foto apa. Aileen, mama takut loh, Aileen. Aileen. Aileen memang benar-benar nggak ada takutnya guys. Masa tadi dia mau ngajak aku manjat, ya kan aku nggak berani. Aileen sayang, dengerin mama ya. Kalau Aileen manjat, nanti terus Aileen jatuh gimana? Nanti papa sedih, mama pun sedih, opa sedih, semua sedih. Kita di sini aja ya, nggak usah manjat ya, oke? Coba ketawa dulu, mama mau lihat Aileen ketawa. Yay, good. Oh iya, coba Aileen foto mama pakai kamera Aileen. Oke, mama udah bergaya nih. Mama. Ayo, kita foto di sana. Ayo Aileen, sayang mama Aileen, kasih sayang mama. Mama. Sekarang kita mau pulang guys, Aileennya juga udah ketiduran lagi. Aileen, kamu gendong ya, biar aku bawa strollernya. Aileennya udah bobo nih. Ya udah Sel, cepetan. Kalau kalian mau pergi, Aileen kan bisa sama tante. Oke tante, makasih ya tante. Duh guys, sebenarnya kita pengen banget bawa Aileen. Cuman kan karena perginya malam, kasihan Aileen. Jadi itu tadi kita benar-benar nunggu Aileen sampai tidur jam 9 malam, baru kita pergi keluar. Wow, suasananya nggak jauh beda ya antara siang sama malam, benar-benar seru. Oke guys, sekian ya vlog dari kita. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!